اليوم فصلي بدعائه ولا يبوس يقول لا إله إلا الله. Maka disebutkan dalam sebuah riwayat terjadi dialog antara Nabi Musa alaihissalatu wassalam dengan Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa saya Nabi Musa alaihissalatu wassalam meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan diberikan kepada beliau suatu ungkapan, suatu ucapan yang begitu berat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman kepada Nabi Musa bahwasanya ucapan kalimat yang paling berat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah kalimat la ilaha illallah. Kita berkumpul di tempat yang mubarakah seperti ini untuk menurunkan rahmat kasih sayang Allah kepada kita sekalian. Tidaklah perkumpulan kita untuk baginda Nabi Muhammad kecuali Allah melihat rahmat yang bergembira untuk kekasih Allah. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan bergembira dengan orang-orang yang bergembira dengan utusan Allah, dengan rahmat yang Allah berikan kepada hambanya. Mereka bergembira dengan mengambil suatu kegembiraan yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada mereka, yaitu diutusnya baginda Nabi Muhammad. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Mari kita mengangkat tangan supaya kita berdoa kepada Allah. Allahumma jadjal ana hati jama marhumah tafarukan amin ba'di tafarukan mahrumah waladaja Allahumma bina wala minna sajian wala mahrumah kama jama'na fi hadal masjid yajma'una fi jannatin najri min tahtihal anhar. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Jika kami bergembira malam hari ini ya Allah, gembirakan kedua orang tua kami yang berada di liang lahatnya ya Allah. Ya Allah, jika kami menambah pahala karena kecintaan kami kepada baginda Nabi, tambahkan cinta ini ya Allah, agar apa yang kami dapatkan begitu juga didapatkan oleh kedua orang tua kami ya Allah. Bahwa sallallahu alaihi wasallam jami'u sifatil kamaliyah wal munfaridu fi khalqihi wa khuluqihi bi asrafi khususiyah, fama min fil bariyatin mahmud illa wa huwa mutalakka an zaynil wujud. Wa idha tawafaitana fadawfana muslimin mu'minin wa ahtimlana minka bi khayri ajmain wa salli wa salli wa la adil abil mahmud. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladhina amaru sallu alayhi wa sallimu taslima.